Gue Izan, kembali lagi di channel Fretmas Gameplay. Boom! Kali ini gue akan melanjutkan game King of Fighter All Star, yang dari mana kemarin baru part pertama, sekarang part kedua. Yang buat kalian tahu, ini tuh udah sebelum video ini udah dua video yang file rusak sedih banget. Audionya tuh terpotong-potong. Ya lebay lu tadi kan. Ya tadi tuh lebay ya. Jangan dihiroin tadi ya. Beberapa 5 detik yang lalu file rusak sedih banget. Tadi tuh file-nya tuh rusak, udah dua kali kita pump, audionya tuh terpotong-potong. Audio eksternal gue yang buat ngomong-ngomongnya terpotong-potong. Dan gak cuma satu, jadi banyak ya. Gue juga males juga, soalnya durasinya juga ya 20 menit, ya kalian hitung aja ya. Kalau 20 menit setiap 5 detik kepotong tuh berapa lama? Ya pasti bakal lama banget ya. Gak tahu. Kalau kalian punya kalkulator, silahkan hitung aja. Dan di sini gue akan menyumon beberapa fighter yang gue dapat dari event-event dan gacha-gacha kemarin. Yap, di sini mungkin gue sudah membuka beberapa fighter yang dari kemarin. Jadi gue akan menunjukkan ke kalian. Dan jadi di sini akan ada fighter-fighter yang kumpulan dari fighter-fighter kemarin ya guys. Sorry banget, gue aslinya ini tuh udah story mode ini udah ke episode ketiga, soalnya pas gue nge-record file tiba-tiba rusak guys, jadi nggak bisa. Ya sorry lah. Ya mungkin gua belum tahu itu kenapa, tapi ini pertama kalinya file saya rusak. Tidak tahu kenapa audionya putus-putus ya guys. Yang kemarin juga gua salah memberikan audio internal ya, dan sekarang gua sudah memberikan audio internal yang baik dan benar. Ya, melalui handphone ini ya kalian dapat tahu lah, dari youtuber-youtuber lain pasti bisa tahu. Nah, WQ bonus kita akan di sini, guys. Oh, kita mendapat apa nih ya? Ya, enggak tahu lah. Langsung aja. Dan di sini tuh everyday. Oke, selesai. Reward link every bonus stick. Nah, di sini gua akan menunjukkan sesuatu pada kalian semua. Di sini kalian mempunyai Codex Fighter. Tunggu, ya skip dulu. Codex Fighter yang di mana tuh kalian pojok nih, pojok item 311 itu tuh kalian pencet Codex. Nah, di sini kodek-kodek kalian bisa lihat dari urutan faktor sendiri. Dan ternyata satu faktor itu bisa memiliki seperti beberapa bintang ya. Ini namanya juga kayak gini. Nih, gua tunjukin salah satunya. Nah, ini nih. Nah, ini salah satu faktor kita. Kalau mau lihat nih, ini karena salah satu faktor itu bintangnya berbeda-beda ataupun dari luncur KWF sendiri. Kan ini kan gamenya dari memuncul dari beberapa KWF yang terdahulu, apa yang dulu-dulunya selalu GPS ya, apa game itu ya, nggak tahu kalau kalian tahu ya. Di sini kan ada King of Fighters 96, 97, 99, seperti itu. Jadi seperti karakter ini ada yang berbeda-beda dengan bintangnya juga. Dan ini bintangnya ada 4 ya, ini 4, ini bintangnya 5, iya. Dan kita sekarang memakai bintang yang 5, mantap lah. Kemarin gue summon juga tuh lumayan hoki guys, jadi gue mendapat bintangnya yang bagus. Nah, kali ini gue akan mungkin bisa menyumon sedikit, beberapa sedikit ya. Tapi bentar dulu, tunggu aja pasti bagian semuanya gue akan dikasih tunjuk ke kalian. Oke, kita akan tunggu achievementnya kalau nggak selesai. Ya, yes, di sini kita ya teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke summonnya. Ya, tiket gua sudah pergi. Nah, di sini kalian bisa menggunakan tombol. Kita akan membuka power up dulu ya, guys. Ini langsung berapa ya? Langsung 10 bisa nggak ya? Oke. Okay. Oke, okay, gua juga baru tahu bisa. Oh gitu. Ini oh belum bisa gitu setelah update season awaken. Oke. Nah ini nih kita akan mencoba summon beberapa. Cuma ini cuma berapa ya? Cuma kayaknya tuh nggak terlalu penting lah.
kita langsung skip aja. Sip, kita dapat summon reward selector. Oke, dapat summon lagi. Terima. Oke. Oke, kalau begitu kita akan mencoba summon di kolaborasi WWE-nya di sini, dan gue mempunyai satu koinnya. Jadi gue akan langsung mencoba satu koinnya itu, dan apakah kita dapat? Sepertinya menarik ya. Dan tampilan summonnya juga lumayan ya, guys. Oke, dapat apa? Dapat heavy D. Oh, nggak dapat yang WWE ternyata ya. Kalau ini gue mati. Oke. Dapat berapa ya? Cuman jelek ya. Bisa nggak sih dapat WWE gitu? Lebih kurang. Ya. KF Alfarsik Al Summon. Oh, summon sekali. Oh, nggak bisa. Kita akan mencoba di mana ya? Oh, di sini kita suruh memilih. Berarti kalau gitu gue akan memilih yang ini aja, guys. Yang itu udah. Itu udah. Ini udah. Ini udah. Yap, seperti inilah kartu yang gue pilih, guys. Dan sepertinya kita bisa summon sekali gratis. Seperti apakah kita yang kita dapat? Tapi kayaknya sih nggak terlalu bagus ya. Dapat yang gold. Yuri Zakashi, super rare. Lumayan lah super rare. Ya biasanya kan dapat yang biasa ya. Tunggu. Ini pick up, nggak bisa. Ini juga nggak bisa kayaknya. Oh ya, kita punya satu nih. Dapat apa kita? Dapat core. Mantap. Oh ya, buat kalian juga yang gue mau kasih tahu, sorry banget gue udah seminggu ini kagak upload video karena gue memiliki banyak kendala-kendala. Yang pertama kendala gue itu tuh ya barang-barangnya. Gue sudah membeli beberapa barang yang baru ya, kayak kabel-kabel kayak gini tuh baru, jadi ada lightingnya gitu ya. Walaupun gue itu bikinnya sendiri, tapi kalau bikin sendiri tuh juga pakai waktu loh, guys. Nggak bisa langsung gitu, jadi harus susah juga. Kalau mau buru-buru juga jelek. Dan langsung aja kita summon. Nggak ada lagi ya kolaborasi WWE, tinggal sehari lagi ya, sayang banget nih. Kita akan mencoba. Yaudahlah guys, kita akan mencoba summon lagi. Dan seperti dapat apa? Dapat super rare ya. Oke, super rare. Gak nyangka gue tuh main hoki. Super rare. Ini aja lah. 900, gak bisa. Langsung aja. Nah, gue akan menunggu kalian di stage yang di memory itunya. Kalau kalian bosan ya. Nah, kita dapat yang rare nih. Yusuke Agassi. Ju, dipanggilnya Ju. Ju adalah cendekiawan. Yaudahlah, gue tunggu aja kalian di main missionnya ya. Di story mode-nya. Yap guys, gue sudah menyuman-nyumannya dan gue sudah dapat duit yang banyak hasil dari ngegacha, guys. Sekarang kita menyusun beberapa faktor kita ya. Dan di sini gue sudah mendapatkan ultra rare. Jadi ultra rare gue, ultra rare. Ultra rare gue sepertinya ada 3 ya. Yap, ada 3 ultra rare. Oke, strikernya enggak. Kita akan mencoba di sini. Jangan. Strikernya jangan yang ini. Sayang. Kita akan memakai yang ini aja ya. Nah, kita akan menyusun di sini nih. Biar makin kuat. Ini tuh bintang 5 ya. Ini bintang 5 juga, tapi kita nggak tahu yang bagus yang mana. Nah, maka dari itu kita di sini kan, yaudah, ini nggak usah. Berarti yang ini nih, ini yang nganggur. Yap. Nggak ada lagi ya.
Ya seperti inilah susunan dari formasi Red Rush gameplay. Gue masih belum tahu sinerginya bagus yang mana. Tapi langsung saja kita bermain ya. Kita mainnya di battle. Kita main di story mode. Dan sorry banget gue tidak menunjukkan yang kemarin. Soalnya tuh yang kemarin tuh gue sudah, kemarin terakhir kita chapter 2 ya. Nah gue sudah membuka di beberapa chapter nih. Chapter 3, chapter 4, chapter 5 nih sisanya nih. Iya. Nih kalau kalian mau secara singkat, chapter 3 tuh dia ketemu dia nih. Ya pokoknya ada 3 orang yang tahu tuh Athena, yang satu kakek-kakek, yang satu yang pakai baju warna biru, gue lupa. Dan di sini dia bertemu lagi yap di kolong kereta dan gue enggak tahu lagi. Mungkin kita langsung aja ke sininya lagi ya. Nah, seperti itu. Oh, ini yang ada di yang di model event kemarin ya. Serina. Ini auto aja. Semua pertandingan pembuka terakhir sesudah pertandingan kedua KF Cup. Oh, England team, kerumunan menjadi ramai. Lanjut tampilkan TV. Oh, kita sepertinya belum nyampe-nyampe ya. Oh, belum nih. Oh, kita udah diangkat jadi artis, guys. Jadi, tim 3 lawan yang muncul di layar sekarang. Ini kita gedein dulu mau volumenya. Oke. Seragam bela diri. Oh, simpel ya. Kita sudah disuruh. Jadi kita sudah diangkat jadi artis ya di sini ya guys. Ya, sebetulnya itu bla 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 bla. Nah ini sepertinya grup kita Woman in a Uniform. Bukan pertama-tama aku akan jalan-jalan. Aku akan menyiapkan untuk pertandinganku dengan Andy. You're holding a fan. Ini apa nih? Aku ingin beberapa beli gelas wine untuk sedang. Aku sedang melihat-lihat. Kau bisa membeli gelas wine sebanyak apapun yang kau mau. Oke. Tentang hadiahnya. Oh. Jadi kita tuh harus ada hadiah. Jadi kita tuh ditawarin ya guys. Ini oke, jangan seperti itu. Masih Ranui. Ini kita punya ya. Kau benar Mai. Dan sepertinya ini tuh. Sepertinya ini tuh mereka ini satu tim ya. Sinerginya sama gitu ya. Ini suaranya gede banget, kuping gue budak ya guys. Kalau gue pakai earphone juga. Oh, seperti biasa ada musuh baru yang muncul. Ya seperti yang kemarin kita ketebak. Oke lama banget. Langsung aja sip. Nah ayo langsung saja kita mulai. Kita dapat supporternya ini nih. Dapat The Rock. Baiklah kalau begitu kita menunggu beberapa research sebentar. Ya teman-teman ini sepertinya mulai sedikit buat kalian yang pengen yang game ini terlalu monoton ya. Buat kalian yang bosan mungkin ini sedikit bosan berbagai buat seperti buat salah satu kali dari kalian ini mungkin akan sedikit membosankan karena seperti gameplaynya itu monoton saja. Dalam situasi berbahaya. Ingatlah jauh saat gua mendapat serangan dari musuh karet tidak bisa gunakan secara terus, jadi gunakan dengan bijak. Oh, dodge gini. Coba gua mau coba. Mana sih? Oh, yaudah. Yap, seperti itu. Gameplaynya sendiri pun ini sedikit monoton ya. Jadi mungkin agak bosan bagi kalian. Tapi gua sih di sini akan tidak akan membuat seperti monoton banget ya. Oke, kenapa lu sering bilang ya mulu ya? Gue juga bingung ya, ngomong lagi ya. Oke, kita turn dulu. Oh, lagi? Nah, ya. Ura. Ayo, ura. Tunggu, striker habis nih. Spesialnya, oke. Turunlah. Iya. Ura. Oke, kita... Iya, kita combo guys. Nah ini guys. Nah itu teman-temannya. Nah turun. Ayo, smackdown. Wih, smackdown nggak? Aduh, jangan lupa smackdown. Ngelek gitu ya. You win. Yap, seperti itu dia menang. Selesaikan selama 100 menit. Ya, clear. Lumayan gampang musuhnya ya. Ya musuhnya level up bla 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 bla. Kita skip aja. Takutnya bosan buat kalian. Oke, di sini kita sudah berapa menit?
Lanjut saja kita ke episode 2. Supporternya beda ya. Atau formasi coba. Kita akan mencoba auto formasi. Style. Oke lah guys, kita akan formasinya seperti ini. Lama basa-basi aja lagi. Soalnya tadi ada auto formasi juga, style-nya mungkin kurang bagus buat kalian. Karena leadership-nya tuh, leadernya tuh darahnya tuh kecil ya. Apalagi dia rarity card-nya kurang bagus. Ini gue yakin pasti rarity card itu pasti akan terhubung. Oke, gak akan, komis. Oke, maju lu. Lanjut, bantuan. Ayo, ora. Udah seperti itu. Mana sih? Oh, terlalu sakit ya. Iya guys, pakai ini gak terlalu sakit ya skillnya. Apa gua aja yang gak bisa pake ya? Sepertinya enak. Biar dia ngacurin. Oke, sudah kan? Sip. Sini loh. Oh. Ura. Aduh, kok miss mulu? Oke. Sip. Nah, seperti itu. Boom. Masih gampang ya. Sip. Oh, masih ada lagi stage-nya. Kurang satu lagi stage. Seorang berapa lagi stage? Oke, sepertinya. Baciwi, siapa lu? Pentolan di kereta, guys. Jadi lu pentolan di sini. Ayo, oke bunyinya. Ayo sama cewek. Sama Chizuru Kagura. Ayo, bisa gak lu? Tolong. Ayo, udah kena gak? Miss guys, miss. Skip. Ayo, ora. Ayo, kita ugen lagi. Ayo, mana? Iya lo, gak kena lo. Ayo lo, ora. Di combo dong. Iya. Jadi enggak dikasih jalan. Aduh. Berani lo mukul cewek ya. Kita turun dulu. Ayo ora. Ayo finish him. Ayo, sorry ya jalaram. Ayo. Ayo macam-macam ya. Ora. Menang lagi ya. Seperti itu. Itu Ryu Hazaki. Ora. Yep. Langsung kita lanjutkan saja, Bung. Girl Stall. Oke, seperti apa di episode ini ya? Supporternya itu lagi ya. Sepertinya ada rock lagi ya guys. Nggak seperti biasanya. Tap. Ingatlah skema kontrol dasar. Oke. Mau bener-bener tahu attack mah. Gampang. Lagu lu. Ya, maaf. Dan lagi musuhnya terlalu itu-itu mulu guys. Lihat udah ketahuan. Kalau gue kena damage. Biar realistis aja gitu ya guys. Supporter level 50 loh. Mantap gak tuh? Ayo loh, sini loh. Ayo. Iya, gak kena kan? Tadi tuh gue beres aja. Iya, kena kan? Oke, sip. Sini loh. Tunggu. Ayo. Nah, ini enak pada Chizuru Kagura. Iya lo, mau nyerangnya dari belakang lo. Nyerang apaan lo? Oke, sip. Dah, selesai. Go. Di mana lagi? Apakah bosnya masih sama-sama saja? Oh enggak, ada dialog.
Sejak terlambat di arena England team bla 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 bla. Oh, ini lagi di England ya. Biasanya di Jepang ya. Ternyata gue salah ya, bukan pentolannya di itu ya, ternyata ini di Inggris. Di England. Gawat. Kita harus menjaga tubuh dengan baik. Sun cream. Oke, langsung aja. Minyak apa aja, jangan lupa gunakan pelembabnya. Oke. Ini sepertinya tuh urusan cewek ya, saya tidak terlalu mengerti pakai sunscreen segala. Oke, tumben ada ginian. Kau tidak dalam kamu kan, aku akan merasa sakit. Jangan ngabar sikap imut. Imut. Tahu kan seperti itu koyogi karate. Oke, seperti itu. Ini sepertinya ceweknya enggak boleh macam-macam ya, guys. Sekali itu kau kena tampol. Yep. Sebaiknya kita dekat. Udah, kita lagi nyerang dia. Tunggu, kayaknya gue punya itunya loh. Karakter kartunya. Tunggu, kalau nggak salah tuh di... Nih, sini. Nah, itu dia nih. Nih, kalian melihat ya. Nih ya, gue kasih turun ya. Lawan diri sendiri. Aduh, waduh, nggak dikasih. Yaudah, kita turun aja, Rock. Ayo, Rock, tolong, Rock. Iya, di smackdown, boom. Oh, kenapa ini mati lampu? Mati lampu, guys. Bentar lo. Guys, untuk gameplay The KOF King of Fighters sampai di sini dulu. Dan ini video terakhir, detik-detik terakhir sebelum mati lampu yang tadi. Dan sepertinya kita sudah, level-levelnya tuh sudah di upgrade dan tidak ada cutscene sama sekali ya. Yap, tadi ini lampunya jatuh. So, subscribe bagi kalian yang belum, jangan lupa kalian like dan subscribe. Bila kalian suka, jangan lupa kalian tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Kalian mau request apa, game apa, bisa juga kalian kalau mau request di Discord gua. Jadi ada tuh linknya pun di bawah. Gue Izan, sampai jumpa di next video. Boom! Bye-bye! See you next episode!